Okay, Mats. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok eh. Pola suatu jujukan. Sebelum ni, kamu dah belajar. Okay, kalau saya buat macam ni. 1, 9, 17, 25, 33. Okay, kita ada lambat depan. Kita ada urutan nombor macam ini. Okay, urutan nombor yang macam ini. Menaik ke menurun? Menaik. Jadi tambah 8. Tambah 8. Semua tambah 8. Jadi kamu nyatakan pola dia macam mana? Bukan menaik menurun. Menambah 8 daripada nombor sebelumnya. Okey. Yang kamu nyatakan ini menambah 8 daripada nombor sebelumnya adalah pola suatu jujukan untuk perkataan. Faham? Kamu nyatakan dia dalam bentuk ayat, dalam bentuk perkataan. Baju keluar. Kat sekolah pakai baju mesti masuk dalam. Kalau nak keluar. Keluar dari bilik saya. Masuk dalam ni mesti kemas. Lambat depan. Lambat depan. Macam biasa. Okay, dalam hidup kena ada disiplin. Okay. Jadi, kamu nyatakan pola nombor tersebut dalam bentuk perkataan. Maknanya ini kamu dah belajar lah. Ini kamu dah belajar. Okay, cuma kamu kena tambah sikit ayat ini dengan sebab kita dah melibatkan jujukan. Jadi, kamu kena tambah sikit. Maka, pola bagi jap. Saya inilah. Saya tambah tu kat sini tau. Kat atas ya. Maka pola bagi jujukan ini ialah lepas tu kamu sambung. Menambah 8 daripada nombor sebelumnya. Yang ini kamu nyatakan yang ini dalam bentuk perkataan. Boleh? Okey, saya tunjuk contoh lagi. Okey, sekarang yang ini kamu tunjuk dalam bentuk perkataan. Maknanya ini yang nombor 2. Okey, saya nak ajar kamu dalam yang pertama dulu. Dalam bentuk nombor. Ini paling mudah. Paling mudah. Macam mana kita nak nyatakan pola bagi jujukan ini dalam bentuk nombor. Ini senang aja. Maka dia punya jawapan maka kami rakyat Malaysia berikrar. Maka koma pola ialah ni. Itu je. Okey. Maka pola ialah. Kenapa lambat ni semua ni? Semua warna merah. Habis yang tiga warna hitam Ramai benar Sepatutnya masa muzik kan? Sekarang dah habis lah. Masa matematik dah habis sebenarnya. Sekarang mata muzik dua masa. Saya ambil satu masa belajar ni. Muzik sekarang
Asal cikgu muzik ku. Muzik kamu kat rumah pun nyanyi. Kamu cikgu Hasan. Saya ambil satu masa. Cikgu Hasan tu geng saya. Bagi dia makan dulu kat kantin. Okey, boleh? Boleh? Okey. Ha, yang ini, yang nombor dah tahu dah macam mana nak buat. Nombor, ingat nombor ya. Yang perkataan pun dah tahu macam mana nak buat. Okey, sekarang ni yang ketiga. Macam mana kita nak menggunakan ungkapan algebra? Ungkapan algebra ni tahu tak? Yang akan belajar tingkat satu tu benarnya. Kamu sekarang tingkat satu ke tingkat dua? Kami tak belajar tingkat satu. Ha. Ungkapan algebra, ungkapan algebra ni dia ada huruf. Ada huruf. Dia macam formula tau, formula. X, Y, Z, ada benda-benda tu lah. Okay, macam mana kita nak buat? Senang aja. Senang aja. Yang ketiga. Terbalik eh. Ni satu, lepas tu naik atas balik. Dua, lepas tu tiga. Sebab yang dua tu kamu dah belajar sebelum ni. Saya keringin dulu. Okay, pertama sekali saya tulis balik. Saya tulis balik lah dia punya jujukan eh. Dia punya jujukan. Satu, baca. Mana dua pula yang atas tu? Sembilan. Lagi? 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 33. Macam ni kita nak nyatakan dalam ungkapan algebra. Yeah? Tengok betul-betul. Kalau tak, ni tak faham. Okey. Yang ini adalah tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Okey. Mula-mula sekali nampak yang warna ungu. Warna ungu adalah nombor jujukannya. Jadi nombor jujukannya kamu susun ke bawah. 1, 9, 17, 25, 33. Letak tanda sama dengan. Okey, ingat. Kemudian ambil nombor yang pertama, sebutan yang pertama bagi jujukan tu. Nombor satu. Okey, maknanya kita ambil nombor satu dan kita letakkan ke setiap gitu. Boleh. Okey, seterusnya polanya berapa? Polanya berapa? 8. Jadi 8 tu apa? Tahu. Tolak ke, tambah ke, darat ke, bagi? Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. 1 tambah 8? 9. 1 tambah 8? 9. Okey. Kamu kena darab berapa untuk jadikan nombor yang sebelah dia? Okey. Yang ini kamu isi ikut urutan. Ni maksudnya apa? Ni yang saya kurung ni maksudnya apa? Yang kurungan tu maksudnya apa? Kurungan maksudnya apa? Darab. Okey, sekarang saya tutup ni. Saya tutup yang warna ungu tu, jangan tengok. Tengok warna hijau. Tengok yang warna hijau, warna biru dan dalam kurungan ni. Dapat tak jawapan yang warna ungu tu? Cuba kira. 8 kali 0 tambah 1 9. 8 kali 0 0, 0 tambah 1 9. 8 kali 0 aku tampar juga koma ni. 8 kali 0 8 kali 0 0 le. Ya Allah, teruknya koma ni tingkat 2 ni, bukan darjah 2. 8 kali 0 kosong. Kosong tambah satu? Itu pun lama mikir. Kosong tambah satu pun nak mikir. Kosong tambah satu? Satu. Betul tak? Okey. 8 kali 1? 8 kali 1, 8. Tambah satu?
Betul tak? 8 kali 2? 16. 16 campur 1? 9. Boleh faham? 8 kali 3? 4. Campur 1? 5. 8 kali 4? 20? 32. Okey, 32 tambah 1? 33. Okey, jadi ini baru dapat dia punya bentuk dia. Jadi dia punya ungkapan algebranya, maka pola bagi jujukan ini ialah, macam mana kita nak tulis kat sini? Okey, jangan tengok yang ungu, tengok yang hijau. Semua nombor 1 betul? 1, ada nombor 1 kan? Ada nombor 1, jadi 1 tambah 8 darab. Tapi kamu tengok yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dia berubah kan? Dia berubah. Ya, yang berubah itu kita gantikan dengan huruf. Huruf apa kamu nak? X boleh, A boleh, Z boleh. Tapi biasanya kita letak, untuk jujukan kita letak N. 8 kali N. Dengan dia kena bagi tahu. Dengan N sama dengan kosong. Lagi? 1. Lagi? 2. Lagi? 3. Dan dot seterusnya. Okey. Boleh? Okey? Boleh? Okey. Yang ini, cikgu, kenapa kena buat ni? Ni ungkapan algebra ni kenapa kena buat ni? Kenapa? Sebab nanti lepas topik ni, topik yang seterusnya adalah sebutan keberapa. Okey, kalau saya tanya sekarang, sebutan yang pertama berapa? 1. Bagus. Sebutan yang ketiga? 17. Sebutan yang keempat? 33. Sebutan yang keenam? Sudah menung. Jadi kita boleh kira menggunakan ini. Kita boleh kira menggunakan ini. Ni kita boleh gunakan untuk dapat sebutan yang ke 6, 7, 8, 9, 18, 20, 100 pun boleh tahu. Tak payahlah kita buat senarai tulis-tulis tu. Boleh faham? Itulah gunanya kita buat ungkapan algebra ni. Boleh? Boleh? Tak apa, pelan-pelan.